Prakencang warudhayang ditegor wong buing nguni caritane marcapada lan kayangan padha memungsuan ya kuwi sawijining kraton bangsa raseksa giling wesi arane kang ratu jejuluk Prabu Naga Pracana pasoreane mrengut atine kuwur awit tatanpa karma katresnaning sang prabu agawe sengsem atine nanging ngamung bisa ana ing angen-angen awit muka sediane bakal celakon. Jurit giling besi. Buluh! Belum katimpul tumuju oneng kayangan. Mboyongi Dewi Suprabu kekandilan yang adikku kan denok di blok. Buka! Selanjutnya! Sahanjuri budal prajurit raseksa tatak tanggon atine sang prabu. Boyong kanti pekso, sang betari, ora masalah. Ora gelem tumurun ana ing marcapada. Akal ndak sirnakake. Ora iso. Gusti Prabu Naga Pracana. Akal durisi. Ini akan jadi akhir dari kalian. Ini akan berakhir. Kalian tak akan berhasil. Tundone kayangan malah goncang ganjing. Tundone kayangan asor yudane kelawan prajurit raseksa. Ini akhir dari kayangan. Ojo kleru, dewa wis paring dawuh, kabeh wis dadi kodrat jawata. Ing besok tumiba lair dadi jagoning para dewa mrasta angkara murka ponang jagang kang kinodrat memayu Hayuning Bawono. Larinya seorang jagoan dewa dan akan dia tentukan misi hidup ini. Misi hidup ini. Terus. Katoto Cotumipo lahir memayu Hayuning Bawono. Waduh. Lingkaran. Adegan tadi harus kita ulangi lagi nanti ya. Nggih, siap Pak Gunawa. Ngapunten Pak De, Gatot telat. Telat. Dengarkan.
Untuk pementasan yang baru di bulan depan, saya akan mencari di antara kalian yang pantas jadi Gatot Kaca. Menjawab, Pak De. Gatot siap. Saya bersedia, Pak Birawa. Saya juga, Pak Birawa. Bes, gini, Pak. Saya menentukan kalau Aji yang jadi Gatot Kaca. Siap, Pak Birawa. Sekarang istirahat, makan siang. Iya, Pak De. Kecuali yang telat. Ngerti toh, kudu ngopo? Serat-serat. Jam segini tuh istirahat, malah olahraga. Olahraga tuh pagi, Ji. Gue tahu telat. Kamu telat aja sih kamu. Tenono gue nak telat gue. Tetrap Gatot. Ayo, ayo. Telat gara-gara gambar lagi kamu yo. Tadi ada pesanan gambar, jadi tak rampung kesek. Pesanan? Itu pun. Pesanannya gambar Gatot Kaca semua. Sengo bolu, sengo, satus. Curang. Rung nanti satus kayak mau. Satus, aku ngitung berapa kali putaran satus. Masa? Tenang satus. Iki lo nganti linu-linu. Enak, kena hukuman. Yora enak tau, hukuman kok enak ipin. Makane, jangan keasikan gambar terus. Dibilangin tadi ada pesenan gambar. Yakin senang. Ya. Dua. Satu. Iya, ngaku. Emang aku tadi gak asikan gambar. Jadi lupa waktu. Telat deh. Sudah kuduga. Bisa? Gatot dan peran impiannya. Peran yang masih ada dalam mimpi. Entah kapan jiwa bisa jadi kenyataan. Nggak boleh gitu. Tapi kamu lihat deh. Nih. Tuh. Kenapa kamu nggak mau fokus jadi ilustrator gitu? Kan kamu pinter gambar, ya kan? Terus bisa dapet banyak duit juga, kan? Kiwa, kan kamu tahu peran Gatot Kaca itu peran warisan dari Bapak. Ya aku mau nyerah, no. Mau aku belajar Gatot Kaca ini. Duit aku cilik. Dari kecil, ya kan? Iya sih. Dari kecil memang. Dari kecil Gatot ingin menjadi Gatot Kaca. Tapi selalu gagal total. Dari kecil Gatot ingin menjadi Gatot Kaca. Dan Pak De selalu bilang, ngacak, ngacak. Tapi dari kecil Gatot selalu bilang, jika bukan sekarang, besok pasti akan datang. Yakinkan dirimu, suatu hari nanti kau kan melesat ke angkasa. Kecil Bapak perankan Gatot Kaca. Dari aku kecil Bapak ceritakan Gatot
berkaca, tapi dari kecil aku selalu bertanya, bagaimana aku bisa menjadi Gatot Kaca. Yakinkah diriku suatu hari nanti kau kan melesat ke angkasa. Yakinkah diriku pada hari bersamanya. Yakinkah diriku suatu hari nanti saat dia melesat ke angkasa. Yakinkah diriku pada hari itu dia dan sama akan terbang. Semangat marah itu mati. Gatot, besok saatnya kamu wujudkan gambar-gambar kamu. Atau aku cuma bisa jadi Gatot Kaca hanya dari dalam gambar-gambarku. Sangkan paraning dumadi. Sedari beliaku melihat bayangnya yang hangat bergerak indah dengan lincah menuntunku senantiasa. Sejak bayang itu hilang, arahku pun hilang, tak tahu arah melangkah tanpa dia yang bersama. Dia berpesan lirik, kau kan temukan makna. Mengapa kau lahir, misi hidupmu? Isi-isi di gue.
Kowe ora bakal iso, Dot. Ora bakal iso. Kowe wit mbiyen Pakde ngendika ngono terus. Kulo pun hafal, Pakde. Kira nopo? Wis gedhe ora mudeng-mudeng. Lalu sampai kapan kamu bisa mewarisi kehebatan bapakmu itu? Eh? Sampai Pakde berhenti menghalangi usaha Gatot. Piye? Jadi selama ini kamu menganggap Pakde yang menghalangi. Justru kamu sendiri yang menghalangi dirimu sendiri. Maksud Pakde? Yen tetep ora mudeng perkara iki, ora bisa dadi Gatot Kaca. Pak! Kalau bapakku masih di sini, Gatot akan mudeng segalanya, Pak! Sing sabar, Li. Sabar. Ku ingat pesannya jelas. Ku kan temukan makna. Mengapa ku lahir misi hidupku? Iriku tersangka Cotinan Bapakariku Sotak apa maksudnya ini? Dia tidak bisa tampil. Ini surat dokternya, Pak. Aji tidak mungkin bisa melakonkan Gatot Kaca. Jika yang terpilih tidak bisa tampil, berarti tidak akan ada yang bisa. Nuwun sewu, Pak. Ada seseorang yang bisa. Jiwa, ini bukan urusanmu, ya. Nuwun sewu atas kelancangan Jiwa, Pak. Tapi yakinlah, kalau Gatot siap, Pak. Dia belum siap dan tidak akan bisa siap. Jenengan yang belum siap menerima, Pak. Kalau Gatot sudah layak jadi Gatot Kaca. Biar dia yang membuktikan sendiri kalau dia pantas. Halo? Halo. Gatot? Jiwa,
Piye iki, Wak? Gatot, dengerin aku ya. Ini saatnya, Gatot. Saatnya gimana? Ini kesempatan kamu. Peran Gatot Kaca bisa jadi milik kamu, Gatot. Ini saatnya kamu buktikan kalau kamu adalah Gatot Kaca yang sejati. Hei, maksud kamu gimana? Aku nggak ngerti. Peran Gatot Kaca bisa jadi milik kamu, Gatot. Le, sadari dan kau akan temukan. Kiwa, apapun itu, aku sendiri juga nggak yakin kalau aku udah siap. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan satu-satunya hal yang kamu yakini adalah ketidakyakinan? Ya semoga kamu bangga ya menemukan hidup kamu sebagai Gatot Kaca hanya dalam gambar-gambarmu. Temukan dan yakin. Sangkan paraning dumadi, tetep no atimu.